maksimum financing yang dia bagi RM1,500. Okey, bila saya bagi RM1,500, dalam sistem, dalam ada juga produk yang akan keluar dua produk yang boleh kita offer kepada pelanggan. Yang pertama, dia akan bagi produk yang tu RNBC. RNBC yang you biasa jual lah. Yang kedua, dia akan keluarkan RNU Prabaya. So, tugas kita sebagai penasih, kita boleh ceritalah pada pelanggan apa benda ni supaya dia buat pilihan mana satu yang dia nak. Bukan kita pilih untuk dia, biar dia pilih untuk kita lah. Sebab tu bila pilih, you akan tukar button N tu, you klik akan jadi Y kan. So yang tu juga dia akan kira lah mana satu yang pelanggan tu nak. Tetapi saya dipahamkan juga, kawan-kawan kebanyakan dia tak cerita lah. Dia just terus ambil bisik saja. Sebab customer nak pilih kan. Dia nak cerita produk-produk yang ada, yang dah dibangunkan oleh jabatan produk ataupun jabatan agama lah. Pasal kita punya sehingga sekali pulak bayar tidak ada langsung. So bila you tak buat, kita tak nampak feedback eh. So mungkin kita boleh buat penampakan sekiranya ada. Tapi kalau tak jual langsung, so tak jadilah. Begitu juga macam kita buat RNU Genius. RNU Genius, saya juga dipahamkan benda ni sejak terlancarkan lebih kurang dalam 300 account je lah. Itu pun dah tutup sensor, mungkin tak renew lagi lah. Sebabnya sama juga, sama ada customer tu malas nak buka account ataupun kita malas nak jual. Sebab apa? Kita rasa kalau kita buat RNU ni untuk apa ni, RNU engineer ni lepas 3 bulan tak bayar, dia automatik dah jadi MPL kan. So kata unit tak kasi, tapi tak ada masalah sebenarnya kan. Sebab kita bagi pinjaman ni yang ada bercagar, berbeza dengan kita bagi personal yang tak ada cagaran. Ini kan tak payah, kita ada something untuk kita jual balik untuk dapat balik kita punya pinjaman. Tapi kalau untuk yang aslah, habis tu habis lah, tak ada apa lah. Kecuali kita tikam mati-mati ke semua tu, dan dapat lah kan, insurans. Galau ni insurans. Kalau tak ada insurans, tak ada lah. Okay, so tak apa, jadi kita dibeliti lagi, boleh kita akan aplikasikan. So Genius, dia punya minimum berapa? RM3,000. Maksimum RM20,000. Dan Azaha, kita ada dua pilihan cara bayar balik ketiga. Satu, dua, tiga. Azaha. Azaha. Berapa cara bayar balik kita boleh bagi pada pelanggan? Tak. Agak-agak lah, tembak tak apalah, kena je lah, tak kena lah, sudah lah. Kena lah, tak kena, kita makan juga, pun terus juga. Tak ada masalah, makan tak lepas. Salah betul, tak makan. Apa dia? Sekaligus. Sekaligus, sama juga sekaligus. Ansuran. Lagi? Perabayaan. Kita juga ada tiga Prabaya ansuran sekaligus. Ini dua ni satu saja, iaitu kredit akaun sepanan. Yang ni bayar Prabaya sekaligus dulu, bayar sikit-sikit tapi dia tak tamatlah. Okey, kalau siapa yang pernah tengok menu dalam web PDS? Pernah tengok kan? Okey, cantik tak? Cantik kan? Okey, saya nak tanya, untuk perhati tak kod produk yang tertera semasa sistem keluarkan dekat elektro produk? Kod-kod produk yang dikeluarkan untuk kita pilih. Tengok kan? Teman rasa tengok kan? Okey, agak-agak lah. Kalau you tengok untuk RNU Basic yang sekali itu ni, produk kod dia, apa dia? Number dia? Dia Basic ni biasa jual ni. Dia katakan 99% tu kita jual Basic. Apa kod produk dia? Apa kod produk yang you biasa tengok lah? Cik Arun lah, Cik Arun kata dah buat kan. Masa waktu lah aku tengok kan. SAG pun dah tak cara pun kena tengok kan. Sebagai penulus kan. Agak-agak Cik Arun, kod apa yang boleh tertera kat situ? Boleh eh? Tak tengok kan? Katin? Siapa yang boleh bantu kawan-kawan? Tengok je.
Sebab apa ni kita buat nanti kita akan tengok masa kita buat praktikal nanti. Kan kita nampak lah. Tapi saya just nak tanya lah. Sebab kita biasa tengok macam jugalah. Kita kata kita terima cek kan. Apa yang kita tengok masalah pada soalan tu cerita. Macam orang terima cek, dia tak semak benda-benda yang sepatutnya semak. Dia terus scan jalan dan cek kita. Sebabkan salah satu dia cek tu dah tambah tempoh. Yang kedua dah apa, tak bertanda tangan. Lepas tu cek tu rosak ke kan. So benda-benda tu berlaku. Sebab kita anggap mudah sebab benda tu okey lah jalan dulu lah kan. Kita kemudian kan. Ha, cuba macam dia tak biasa. Macam kita ingat duit pun. Duit pun ingat tak gambar kan. Ringgit macam mana bentuk dia kan. Sebab kamu satu je. Yang lain gambar apa yang terpampang kat depan kat belakang kita mungkin tak berpengat lah. Sebab kita nampak satu ringgit saja. Duit baru pun saya pun tak ingat macam mana bentuk duit baru juga kan. Sebab pasal tu yang pergi Jahan pun bila jawab soalan tu dah kena buat kan. Masa lah masuk kena cari gambar. Apa tadi saya tanya? Akut produk. Okay, kalau kita tengok dekat SAG atau dalam sistem nanti, sebelah kiri dia akan semua produk untuk sekaligus adalah 03. Kita tengok kan 03 kan? 03 dia akan refer kepada produk untuk fisik sekaligus. Kan? 03 kan? Dalam Pramaya, agak-agak berapa? Sebab apa yang kita pilih tu, itulah yang akan keluar. Kadang-kadang kita tak nampak panjang sangat dia punya nama kan. So kita takut kita boleh tahu lah ni produk apa lah. Macam kita tahu asal apa dia produk ni pakai KYTZ dan pula. Macam tu lah macam ni. Pilihan produk yang mana satu yang kita akan gunakan. So Pramaya? 04 kod. Ha, memang 04 kod tetapi bukan yang 4 kod tu lah. Lain nombor dia. 4 tu mungkin kita wujud kemudian nanti lah. Masa ni produk tu tak ada 4 lagi. Okay, besok lah kita buat apa jenis Prabaya apa kita buat lah. Agak-agak selain terima kasih lah. Jawapan tu malam tak tepat. Perempuan main lebih jawab kan. Confident sikit. Abang 06 pun belum ada lagi. Kita akan wujud lagi lepas dijual produk Prabaya tu. 01 01 pun tak ada lagi. Orang-orang tu akan diperkenalkan, kita akan letak kod-kod yang cadang tu lah. Tapi kod je lah kan. Jangan keluar kod tapi tak keluar produk tu. Penat je diorang bangun bayar bengkel, bengkel lah tak pakai. Kan? Orang yang minta pun bagi Prabaya lah. Macam kita buat handphone Prabaya apa kan. Tapi bila dikeluarkan langsung tak keluar. Agak-agak lah last. Bang, hujung tu. Tak. Pasal tak jual kan. Produk dia adalah 05 kan. Haa. Dia tak ambil 5, dia ambil 7, dia ambil 6, ambil 4. Dia tak ambil. Haa? Ya ke? Haa. Okey lah. Pasal Cik Amal kita dah kata, kita tanya Cik Amal lah. Genius Cik Amal. Tak apa dia pun Cik Amal. Supaya membuahkan Cik Amal kan. Produk genius. Apa produk dia Cik Amal? Haa? Dia akan buat apa? Ha. So cawangan kena jual lah produk ni. Dulu ada satu masa saya bahkan orang nak ansurkan produk ni sebab tidak ada sambutan kan. Tapi Encik Yusof tak benar ke kan? Sebab kita benda tu kita buat susah, kita bayar dan lah kita jual. So dia dah sebelum ni kita sebelum buat lah. Yang ni orang kata untuk target dia mungkin untuk orang yang tak nak pakai duit cerita itu dan dia akan dapat pelanggan lah. Sebab kita bayar profit keuntungan ni macam kita bayar you punya simpanan taufir lah kan. Masih mudah rabah dan dia akan bayar keuntungan berdasarkan bagi yang dia punya pada setiap bulan. Dan sistem automatik, kalau kasih pun tarik nak pergi buat murah ke pergi haji ke kan, sistem automatik akan tarik dia punya ansuran setiap bulan daripada simpanan dia setiap bulan. So lebih mudah untuk ada setiap bulan kecuali. Dan cuma dia perlu pastikan duit kena ada dalam akaun tersebut. Dan untuk Prabaya, saya harap adalah 55. Ansuran 52.
sekaligus 53. Okey. Ini pokok yang akan bermain di dalam punya sistem dalam yang 63 nanti lah. Okey. So setakat ni kod-kod ni kalau you tak ingat you boleh tengok nama lah kan. Tapi kalau nama tak ada you boleh tengok dekat kod untuk refer kepada produk yang kita jual. Okey. Ada apa-apa soalan setakat ni? Kalau tak ada saya ucapkan terima kasih. Untuk sesi pertama, sebelum kita buat praktikal, kita akan pergi ke tempat ni. So, terima kasih kerana kita sama. Okay, baik, ya.